ya itu secara yang bagus. Jadi menuju ke kebersamaan, persatuan yang baik bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk dengan sendiri. Dan supaya, tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi, perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang masalah, tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Tak berarti mirip dengan caranya Pak Jokowi 2019, Pak, menggait orang-orang politik. Iya, semua begitu. Semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di DPR, karena kalau tidak mayoritas, pemerintah juga tidak akan jalan mulu. Saya juga mengalami waktu saya 2004, lagi saya berkampanye menjadi ketua Golkar, berarti partai selalu lebih bersatu kan.